Halo YouTube, berjumpa kembali. Kita kali ini membahas sebuah soal. Di sini ada dua buah keping dengan luas masing-masing 0,8 meter kuadrat, terpisah sejauh 2,5 mm, memiliki rapat muatan 17,7 nanokulong per meter kuadrat. Besar kuat medan listrik di antara keping identik tersebut adalah A, 0,5 kN per kulom, B, 2 kN per kulom, C, 4,5 kN per kulom, D, 6 kN per kulom, E, 10 kN per kulom. Kita tulis dulu yang diketahui. Jadi yang diketahui adalah, kita tulis di sini ya, diketahui itu ada luas lempeng pertama 0,8 meter kuadrat, luas lempeng kedua 0,8 meter kuadrat juga, kemudian terpisah sejauh 2,5 mm. Nah, sama dengan, kalau mau dijadikan meter, 2,5 kali 10 pangkat min 3 ya, meter. Kemudian ada kuat rapat muatan ya, 17,7 nanokulom per meter kuadrat. Kita bisa jadikan kulom per meter kuadrat, 17,7 kali 10 pangkat min 9 kulom per meter kuadrat. Kemudian yang ditanya adalah ya, kuat medan listrik. Oke. Nah, kemudian kita langsung jawab. Kita jawab bahwa E itu sama dengan rapat muatan dibagi epsilon 0. Nah, di sini epsilon 0 itu adalah tetapan dielektrik ya. Jadi besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kulom kuadrat per newton meter kuadrat. Oke. Jadi kita langsung bisa pakai ini. So, kita masukkan. Jadi E itu adalah 17,7 ya kali 10 pangkat min 9 dibagi 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kemudian kita bisa hitung, jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat 3 newton per kulom, jadikan kilo kulom, berarti dibagi 1000, jadi 2 kilo newton per kulom. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Terima kasih sudah menonton. Bila video ini membantu, silahkan subscribe ya. Sampai jumpa. Salam sejahtera. Sehat selalu.